Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemberian vaksin Sinovac bagi anak usia 6-11 tahun di beberapa daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta telah dimulai pada 14 Desember 2021. Di Kota Malang, pelaksanaan vaksinasinya masih menunggu hasil koordinasi lebih lanjut antara Dinas Kesehatan dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Dari data sementara, ada sekitar 75.000 anak yang nantinya akan divaksinasi. Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta telah melaksanakan vaksinasi untuk pelajar sekolah dasar pada 14 Desember 2021. Dalam waktu dekat, Provinsi Jawa Timur juga akan memberikan vaksin Sinovac bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Sementara itu, di Kota Malang, pihak Dinas Kesehatan masih menunggu hasil koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari data sementara yang nantinya akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ada sekitar 75.000 anak yang akan menerima suntikan vaksin Sinovac. Sedangkan untuk jumlah dosis vaksinnya masih menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif, Rabu 15 Desember menyampaikan pihaknya akan segera menyelesaikan verifikasi tersebut. Ia menegaskan Kota Malang sudah siap menggelar vaksinasi anak dan tidak ada kendala apapun, termasuk untuk tenaga vaksinator yang nantinya akan diterjunkan ke sekolah-sekolah. Hal ini mengacu kepada pelaksanaan vaksinasi bagi siswa SMP, SMA, dan SMK beberapa waktu lalu yang berjalan dengan lancar. Kita masih koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Koordinasi dalam hal memastikan berapa sasaran kita. Karena usia 6 sampai 11 tahun itu kan dipersyaratkan ada persetujuan dari orang tua. Setelah itu baru penjadwalan. Nah, nanti penjadwalan kita sudah koordinasi basisnya di sekolah. Seperti kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Dalam pelaksanaan vaksinasi, setiap anak nantinya akan didampingi orang tuanya. Bagi orang tua yang belum menerima vaksin pertama atau kedua, maka akan divaksinasi. Sehingga dalam pelaksanaan vaksinasi anak ini sekaligus menyasar bagi orang dewasa. Secara umum, dari 865.000 sasaran vaksinasi di Kota Malang, hingga kini vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 99,89%, dosis kedua 90%, dan dosis ketiga 110%. Sedangkan bagi lansia telah mencapai 68%. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.